Ini saya sengaja dibotak ya, biar kelihatan fresh. Biasanya kalau dibotak itu cepat gemuk, rontok ya. Nah, ini situasi siang hari nih, sangat sepi dan cuaca sangat panas teman-teman. Coba ini saya angkat ini satu tangan. Ini ya teman-teman, pasir kemarin saya di botak. Gak terlalu botak sih, ini di saya sisain 1 cm ya. Ini mata saya masih merah guys tuh, pas kemarin ya sakit. Lihat. Nah, cukup sajalah. Tutupnya pakai ini itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Abdul Manakam. Kalau apa adanya tapi banyak iklannya guys. Nah, di video kali ini saya mau botak aja teman-teman nih. Ini biar nanti saya kalau dibotak itu, kalau orang-orang zaman dulu tuh biar gemuk katanya teman-teman ya, biar sehat. Dan sekarang saya mau botakin di kamar mandi ya. Pokoknya simak terus videonya sampai selesai teman-teman, jangan lupa like dan di subscribe. Oke, ikutin terus. Ini saya pakai ini nih, mesin. Ini bawa kaca ini nih. Nah, ini kaca. Di kamar mandi aja. Jangan potong rambut. Kamar mandi. Di sini. Kalau jadi youtuber itu mau apa-apa dikamerain ya. Ini saya mau potong rambut. Kelihatan nggak guys? Yang botak ya sehat lah, biar jangan rilis terus gak apa-apa, nanti rambutnya bisa tumbuh lagi. Ini kalau di kampung dibotak seperti ini tuh gak boleh sama istri. Ini mumpung jauh sama istri ya. Biasanya kalau dibotak itu kan kelihatannya gemuk gitu nanti.
terus guys ya sampai selesai. Ini saya mau potong rambut dulu, nanti dilanjut kalau sudah beres, oke? Okay? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngelanjutin video yang kemarin yang habis di botak ya. Sekarang saya sudah di botak nih, dan saya mulai beraktivitas kerja lagi, teman-teman. Kita lihat nih, ada yang nurunin ini nih. Nurunin keramik, keramik dinding. Jadi supir di Arab Saudi ini nggak pakai kenek, guys. Nurunin keramik. Nurunin Turki. Udah berisik. Ini saya lagi ngisi air tadi, guys. Jadi saya mau lihat air sudah penuh mungkin. Ini sambil buang sampah nih. Dimakanin sama kucing nih. Kita buang dulu. Jadi saya sudah beraktivitas lagi, guys. Wah, bayangin. Ini saya sengaja dibotak ya, biar kelihatan fresh. Biasanya kalau dibotak itu cepat gemuk, rontok ya. Nah, ini situasi siang hari nih, sangat sepi dan cuaca sangat panas, teman-teman. Coba ini saya angkat ini satu tangan. Cuaca di Arab Saudi sangat panas ini. Udah duhur ini. Baru masuk duhur. Udah masuk lagi. Ini saya lagi ngisi air, guys. Tadi pagi dan kita lihat ke sana. Mungkin sudah penuh ya. Kemarin saya di botak, nggak terlalu botak sih, ini di saya sisain 1 cm ya. Jadi sengaja saya potong rambut ya, jadi biar kelihatan rapih lah. Ini mata saya masih merah, guys, tuh. Pas kemarin ya sakit. Kita tutup saja lah. Tutupnya pakai ini itu. Aduh, ntar besok aja lagi diisi. Sekarang sudah cukup penuh ya. Sekarang saya mau sholat duhur, guys, karena udah masuk adzan duhur ya. Ini sekarang hari Kamis, besok hari Jumat ya, kemungkinan video ini saya tayangkan hari Jumat ya besok. Itu pas video kemarin pas dicukurnya itu hari Rabu ya, ini saya sambung videonya hari Kamis ya. Mau saya satukan nanti videonya dengan yang ini, teman-teman. Ya, beginilah kegiatan saya di Arab Saudi. Assalamualaikum. Ya, guys. Ini kegiatan saya di Arab Saudi. Belum beres tuh.
mah baru segini gini nih. Udah ada yang matang-matang ya. Nah, banyak yang menanyakan kurma matang ini seperti ini, teman-teman ya. Matang yang dari pohonnya langsung. Ini sangat manis sekali. Matang, langsung matang ini ya. Ini udah beres nih. Ini saya mau ambil air wudhu, mau salat duhur. Kurmanya ya. Wih, masya Allah. Ini saya sekarang nggak berani minum air ini nih, karena saya lagi kurang sehat. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Ini hanya video ringan saya, vlog apa adanya. Tapi mudah-mudahan lah dapat menginspirasi buat kalian semua yang mau jadi vlogger. Jadi yang mau jadi vlogger, mulailah dari sekarang, video apa adanya aja, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kalian bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, amin. Oke, saya Abdurrahman undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.